Adik kok. Satu hal yang paling nikmat di atas gunung adalah ketika kita bisa minum teh hangat di atas ketinggian. Ini dia dengan pemandangan yang sangat luar biasa tentunya. Dan pagi ini rencananya kita bakalan daki ke Delang Pintau ya, Delang Pintau. Jadi Delang Pintau itu adalah salah satu pegunungan yang ada di sekitaran Gunung Sibayak. Jadi setelah ini kita coba untuk ke sana. Dan rencana kita bakalan mengukur ketinggiannya juga. Jadi kita bawa alat pengukur ketinggian. Jadi kita pastikan tinggi Delang Pintau itu berapa MDPL ya. Karena banyak yang berpikir tinggi Gunung Sibayak atau tinggi paling titik paling tinggi di Gunung Sibayak itu 2212 MDPL ya. Padahal itu katanya tingginya Delang Pintau, bukan tinggi Gunung Sibayak kawah besar. Jadi kita mau ngebuktiin hal tersebut. Jadi ikuti petualangan kita pagi hari ini sampai nanti. Mudah-mudahan kita sampai juga ke atas puncak Pintau. Oke, kita sekarang ada di titik tertinggi Gunung Sibayak Kawah Tua atau Kawah Besar. Jadi di sini banyak yang bilang kan tingginya Sibayak itu 2212 meter dari permukaan laut. Dan sekarang kita hitung dengan alat GPS kita. Jadi tingginya yang sebenarnya itu adalah 2086 MDPL. Jadi kemungkinan nih titik tertinggi 2212 nya Gunung Sibayak itu berada di Delang Pintau. Jadi kita buktiin nih, kita mau jalan juga ke sana. Ini dia titik tertingginya yang kita rekod di Sibayak Kawah Besar. Dan hari ini kita tanpa pemandangan karena kita dikepung badai. Ini kebiasaan nih kalau sama Bang Jamil. Bang Jamil. Jadi kalau daki sama Bang Jamil itu gak pernah enak. Salah satunya gak akan pernah dapat cuaca yang bagus. Mungkin udah caranya kayak gitu ya. Karena dari mana pun, mulai dari Sibuatan sampai ke Sibaya, kalau daki sama Bang Jamil memang kayak gitu. Tapi enak nyendaki kayak gini, kita juga bisa ngasah kemampuan diri nih dengan situasi seperti ini. Jadi kita lanjut perjalanan kita kembali. Hampir sampai di kakinya Gunung Pintau. Jadi kita ngikuti dari bawahan kakinya. Ntar di tengah kita nemuin satu telaga yang biasa disebut Telaga Putri. Jadi di situ kita juga bisa ambil air buat minum karena itu memang air tawar ya. Nggak ada mengandung belerang juga.
Jadi tipikal pendakian ke Gunung Pintau, di awal perjalanan kita bakalan nemuin nih banyak akar-akar pandan kayak gini, dan tentunya sedikit menyulitkan karena banyak nih melintang dan sedikit berduri juga seperti ini. Tapi ini yang buat Pintau itu keren ya, karena masih asri, masih terjaga juga dari sama sampah dan tangan-tangan orang jahil. Udah sampai di aliran sungainya, jadi dari atas menuju ke bawah, dan ini adalah aliran sungai dua warna ya. Jadi sebagian air yang mengalir ke air terjun dua warna yang ada di Sibolangit itu berasal dari aliran sungai ini. Jadi ketika aliran sungai dua warna terjadi bandang, awal mula banjirnya itu datang dari tempat ini. Dan dulu tempat ini belum seperti ini ya. Jadi di sini dulu masih lumut full, lumut dan rapat tumbuhan-tumbuhan cantigi. Tapi ketika beberapa tahun lalu kejadian, kalau kita ingat berita kejadian di dua warna yang terjadi banjir bandang besar yang banyak makan korban, itu longsorannya berasal dari sungai ini. Dan dari sini kita akan menuju ke Telaga Putri yang ada di atas, tepat di bawah kaki Gunung Pintau. Kita jalan lagi menuju ke sana. Kita nemuin sesuatu. Ini kayaknya sih buah pandan. Jadi kayaknya habis dimakan sama hewan. Kayaknya dimakan sama musang. Ini dia buahnya. Ini nandain kalau di Pintau itu masih banyak terdapat hewan-hewan ya. Jadi keren lah, rekomendasi untuk kesini. Tapi kalau kalian kesini, ayo dong kita jaga alamnya supaya masih terjaga. Jangan kayak si Bayak Kawah Besar ya, udah terlalu banyak pengunjung, dan pengunjung yang nggak ngikuti peraturan nih, tata tertib pembuangan sampah ataupun yang lain-lainnya. Jadi Pintau harus tetap kita jaga. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah sampai di Telaga Putri Gunung Pintau. Jadi Telaga Putri itu sendiri adalah sebuah tempat kumpulnya air ya. Jadi air hujan yang datang di sebuah kawah atau cerukan yang memiliki lebar, bisa dilihat lebarnya. Jadi tampungan air hujan juga. Dan kalau kita mau ngambil air buat masak, boleh nih di Telaga Putri. Nah, jadi buat yang mau ke Pintau, biasanya ngecampnya di areal sini sebelum summit ke puncak Gunung Pintau. Jadi ini dia tempatnya, bisa dilihat. Dan airnya sendiri nggak begitu jernih,
tapi masih bisa dikonsumsi. Asalkan kita masak dulu ya. Karena ini bukan air yang mengandung sulfur. Dia asli tampungan air hujan. Bisa dilihat tuh. Tapi kali ini airnya sedikit mengering. Biasanya airnya, alirannya bisa sampai ke pinggiran sana. Dan kali ini sedikit mengering. Oke, untuk ketinggian Telaga Putri sendiri berada di 1962 meter ya. Ketinggiannya sedikit menurun dari puncak yang kita tuju nantinya. Puncak yang berada di sekitar 2212. Sedangkan ini 1962. Berapa lagi tuh kurangnya? Hitung sendiri ya. Tidak. Oke, jadi ini lumut dari pohon. Kalau kita kehausan di tengah hutan, bisa digunakan untuk air minum. Dan harus dimasak. Tapi untuk keadaan darurat. Darurat, ya, urgent. Jadi untungnya kita kalau mendaki di hutan tropis atau hutan hujan gini, pegunungan yang berada di hutan hujan, itu banyak lumut. Jadi lumut itu banyak mengandung air, dan ketika kita kehabisan air tentunya bisa diperas lumutnya, seperti yang dia dilakukan sama Bang Jamil tadi. Tapi harus dimasak dulu karena kandungannya sedikit kotor, dan ada juga hewan-hewan yang ikut di dalamnya. Jadi lebih baik dimasak. Tapi kalau nggak mau dimasak juga nggak apa-apa, tapi siap-siap perutnya kremian ya. Tapi daripada kita nggak minum-minum, nah, tapi kan keadaan survival, sah-sah aja. Oke, itu dia tips kami, sedikit tips dari kami, sedikit. Oke, kayaknya kita mau lanjut perjalanan lagi nih. Oke, jadi kita nemuin nepenthes atau yang bisa disebut orang bunga kantong semar. Jadi salah satu indikator lingkungan yang masih terjaga itu adalah adanya nepenthes atau kantong semar. Karena buat gunung-gunung yang udah banyak terjamah sama manusia, kantong semar udah mulai
hilang ya, apalagi di sepanjang perjalanan atau di sepanjang trek banyak pendaki usil yang nyabut ini bunga ya, padahal kalau kita bawa ke rumah juga nggak bakal bisa tumbuh karena pH tanahnya juga beda. Jadi buat kalian yang ketemu nih sama Nepenthes, tolong jangan dicabut ya, karena nggak guna juga nih. Biarin aja mereka tinggal di habitat mereka di ujung-ujung gunung, di tengah-tengah kabut ya. Jadi tetap dijaga nih, tetap dijaga Nepenthes-nya. Oke. Oke. Jadi salah satu tanda kalau pintau itu masih asri, ini dia. Dan baru kali ini jumpa yang lebih besar seperti ini. Ini besar daripada yang di bawah tadi. Yang di bawah kecil dan warna hijau. Ini dia memiliki corak berwarna hitam. Dan salah satu tips juga ini, ada tips lagi nih dari kami. Jadi ketika kalian kehabisan air, jadi di dalam kantong semar ini akan terdapat air. Dan bisa juga diminum, tapi dilihat dulu. Biasanya di dalamnya ada hewan-hewan yang udah terperangkap. Jadi dilihat dia airnya yang masih bersih, yang belum banyak hewan yang terperangkap di dalamnya. Jadi seperti ini. Keren ya? Itulah ada pintau. Jadi akhirnya kita masuk ke lorong waktu ya, waktu itu. Oke, ini kan yang Bang cari, Bang. Iya, betul. Jadi ada pepatah mengatakan untuk mendapatkan sesuatu yang indah atau sesuatu yang tersembunyi itu harus melewati aral melintang yang memberatkan langkah dan hati tentunya. Seperti ini nih. Siap, kita lewati nih. Yuk, kita jadi tikus lagi. Aduh, sangkut. Aduh. Aduh. Nggak nampak apa-apa, guys. Gelap gulita. Alah. Hei. Sangkut. Nggak cocok bawa tas ke sini. Aduh. Oke. Pak, saya lepas tas, Bang. Kayak cacing. Gendong. Aduh. Oke. Ada lagi. Putus 30 meter. Ya, semangat, Bang, sedikit lagi. Umil.
Oke, jadi kita nemuin tumbuhan unik nih. Biasanya kalau jamur kayu gini kan hitam keras dia kan. Coklat atau hitam. Ini warnanya imun-imun nih, warna pink. Cantik. Biasanya kita ketemuin itu yang keras, di bagian bawahnya putih, di atasnya hitam atau coklat. Perbandingan tangan. Nampak perbandingan. Nih, dibanding nih sama tangan. Keren, keren. Dan ada hewan lucu nih, planaria mungkin, sejenis cacing pipih. Itu dia. Keren, keren. Oke. Okay. Masih ada di cadasnya Belang Pintang. Sedikit lagi kita bakalan sampai di puncaknya. Di bagian cadas kita udah disuguhin nih sama pemandangan nih. Dan di Sibayak jarang-jarang di atas awan, dan kali ini kita beruntung, kita salah satu orang yang beruntung bisa ngerasain di atas awan. Padahal kita belum sampai puncak tuh. Itu deh di sebelah sana. Setelah di daerah sana itu Danau Toba. Dari sini juga nampak Belang Barus. Itu Belang Barus. Itu Belang Singgalang yang ada di Seribu Dolo. Itu di dalam awan ketutupan cuma setengah tuh. Belang Sepiso-Piso. Yang full ditutupi awan itu adalah Gunung Sibuatan. Dan itu The Majesty. Gunung paling terkenal nih di Sumatera Utara dan khususnya di Tanah Karo, Gunung Sinabung di atas awan. Jadi nikmat mana lagi yang mau kita dustain nih sebenarnya dikasih pemandangan seperti ini. Oh, 2200 ya. Dan kita berada di ketinggian, kita cek di GPS kita, ini dia 2174 meter. Jadi sekitar berapa lagi bang nih ke atas bang? 40. Sekitar 40 meter lagi menuju puncak. Jeez. Itu dia pemandangannya. Oke.
Tinggal beberapa detik lagi kita sampai di titik tertinggi Dolong Pintau. Oke, itu dia sebelah sana. Kita jalan ya. Oke, ini dia. Here we go again. The peak of Delang. Delang, Delang apa yo? Ini dia. The peak of Delang Pintau. Prim Triang. Nomor 111. Jadi banyak nih nama-nama orang Belanda di sini. Mungkin dulu orang-orang Belanda yang pernah ke sini. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, titik tertinggi dari Gunung Sibayak atau Gunung Pintau, atau yang bisa disebut Delang Pintau ya, karena Delang Pintau dan Gunung Sibayak juga berbeda. Jadi yang mereka sebut dengan ketinggian 2212 mdpl itu adalah titik tertinggi dari Delang Pintau. Ini dia buktinya. Kita bawa GPS yang ada altimeternya. Nih, 2212 titik elevation GPS-nya. Jadi untuk Sibayak yang kawah besar itu tingginya bukan 2212. Jadi kita selama ini ternyata kita salah tentang titik tertinggi dari Gunung Sibayak. Dan titik tertinggi dari Delang Pintau yang sebenarnya 2212. Jadi itu dia yang bisa kita temuin kali ini. Jadi sebuah dilema memang ketika kita datang ke sebuah tempat yang masih tergolong asri seperti Delang Pintau ini. Tentunya ketika kita nge-explore ataupun kita buat vlog seperti ini, bakalan banyak orang yang datang nantinya. Tapi aku yakin suatu tempat gak akan bisa kita jaga, atau suatu tempat gak akan bisa kita sembunyikan. Pada akhirnya mereka juga bakalan tahu. Tapi aku yakin nih, buat kalian yang mau kesini pastilah bisa menjaga Delang Pintau ini, karena pertahanan terakhir Gunung Sibayak atau Pegunungan Sibayak ya tinggal Delang Pintau ini atau Gunung Pintau ini. Kita bisa lihat di Sibayak kawah besar udah terlalu banyak nih pendakinya, karena udah over kapasitas, melebihi batas maksimal nih di gunungnya. Dan itu juga menyebabkan banyaknya sampah dan rusaknya trek di gunung, karena kita belum bisa nih untuk membatasi berapa orang atau berapa pendaki yang mau datang. Beda nih dengan gunung-gunung yang ada di daerah Jawa. Mereka sendiri punya kapasitas di perharinya. Dan di sini tidak dibatasi. Dan Gunung Pintau sendiri masih banyak nih untuk tumbuhan, bisa kita lihat dari tadi kan, tumbuhan ataupun hewan-hewan yang masih ada di sekitaran sini. Jadi bisa dibilang gunung ini masih asri. Dan buat kalian yang ingin datang ke sini, ini dimohon dong buat menjaganya. Dan aku yakin juga kalau kalian datang ke sini pasti kalian jatuh cinta sama gunungnya. Kalau kalian jatuh cinta biasanya pasti bisa menjaga kan. Dan sebenarnya banyak hal sih yang mau disampaikan, tapi intinya dimanapun kita datang, maupun di tempat manapun, di Sibayak besar, di Lempin ataupun gunung-gunung yang ada di sekitaran kita, ada baiknya kita menjaga gunung tersebut. Karena kalau nggak kita yang jaga, siapa lagi? Terutama buat Delang Pintau. Ingat nih, Delang Pintau adalah pertahanan terakhir tempat nih gunung di areal perkomplekan Gunung Sibayak yang masih asri dan masih jarang ditemukan sampah-sampah yang bertebaran. Bahkan nol nih, zero sampah.
Dan satu lagi, buat kalian yang nandain tempat atau yang narok pita di pohon, tolong dong, kalau pulang pitanya dibongkar lagi. Bukan masalah yang mau datang apa enggak nih, supaya nandai tempat. Karena pohonnya juga kasihan. Di sepanjang jalan kami banyak nih nemuin pohon yang udah saking lamanya nih pitanya lengket. Jadi pohonnya kayak kecekek tuh. Udah melebihi besar pohonnya. Jadi pitanya udah membatu ya. Udah mengikat, terlalu mengikat pohon. Bayangin nih kalau kalian jadi pohonnya kan. Kalian komplain juga. Jadi sebenarnya kalau mau ditandai gak apa-apa. Tapi ketika kalian pulang lebih baik tandanya dibuka aja. Gak usah ditinggalkan. Toh orang-orang kesini bukan orang-orang yang notabelnya gak punya pengetahuan. Pasti orang ke Pintau pasti nih, pasti. Pasti punya pengetahuan tentang seluk-beluk gunung. Jadi kalau mereka pun tidak menandai pohon, pasti hafal lah jalannya. Jadi banyak hal yang mau disampaikan, salah satunya yang sudah diutarakan ini. Jadi ayo kita jaga sama-sama dalam Pintau nih, pertahanan terakhir di Tanah Karo. Bye.